Kebakaran hutan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, kali ini kebakaran terjadi di Betara. Setengah hektar lahan habis kebakar. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Kebakaran di lokasi Lumpur Rentang, di Desa Lumpur Rentang pinggir jalan rusak. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi pada Selasa sore sekira pukul 16.57 waktu Indonesia Barat di wilayah Betara, tepatnya di RT 04 Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat. Kejadian ini pun menjadi atensi dari pihak BPBD Tanjung Jabung Barat, sebab saat ini sudah memasuki musim kemarau. Diketahui kasus karhutlah memang kerap terjadi di Tanjung Jabung Barat. Sekretaris BPBD Tanjung Barat membenarkan bahwa pada Selasa 8 Februari 2023 sore telah terjadi karhutla di Dusun Simpang Camal, Kecamatan Lubuk Terentang. Namun beruntungnya lokasi kebakaran dekat dengan kawasan penduduk maupun kawasan perusahaan, sehingga pihak perusahaan dibantu Manggala Agni turut membantu melakukan pemadaman sehingga api tidak merembet ke lahan lainnya. Jadi kejadian itu pada hari Selasa ya, di Lubuk Terentang di RT 04 Dusun Simpang Camat Desa Lubuk Terentang Utara dengan titik koordinat 1,7 38 172 selatan 103 235 322 dengan laporan dari kronologisnya itu api itu berada di dekat pemukiman masyarakat. Masyarakat yang tinggal itu melaporkan kepada pihak koordinasi dengan kantor kami BPBD Manggala Agni. Kebetulan di situ ada pos damkar terdekat di Kecamatan Betara, dibantu dengan PT Petro Pertamina. Atas kejadian karhutla di Dusun Simpang Camat RT 04 Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara ini, pihak BPBD mengimbau kepada masyarakat agar ketika membuka lahan jangan dengan cara dibakar. Sebab selain merugikan orang lain, ancaman pidana menanti bagi masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Surya Kurniawan, JEK TV, laporkan.